Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mangirin, channel miniatur kereta api Indonesia. Kali ini saya mau review ini sebelum dikirim wesel mekanik untuk skala N. Ini untuk satu set atau untuk satu arah. Seperti biasa, adaptor masukkan, ini on off nya dan tegangannya itu terbaca harus 5 volt. Jadi dia stabilnya 5 volt. Kemudian perhatikan indikator, dia ada nyala biru di dalam modul, itu artinya sudah siap. Kemudian dimulai dari sinyal muka, kita masukkan di urutan paling kiri dengan kode AM. Kemudian sinyal masuk lengan 2 itu yang paling bawah. Nah, ini untuk lengan 1. Kalau sinyal masuk ada 2 lengan, lengan 1 dan lengan 2. Kemudian ini sinyal keluar. Jadi satu set ini adalah satu set persinyalan untuk stasiun satu arah, baik itu hulu ataupun hilir. Jadi lengkapnya itu ya 2 set. Lengkapnya itu. Nah, sudah. Review hanya pergerakan saja, pengecekan. Ini skala N ya, jadi besarnya juga hanya sama jempol saya mah jauh, gedean jempol saya. Nah, seperti biasa, ini cara menaikannya. Oke, sempurna semboyannya, dia bergerak. Ini sinyal muka, kemudian sinyal masuk mulai dari lengan 2. Nah, pas ya. Nah, ini lengan 1. Oke, yakin ini sinyal keluar. Eh, can nyolok nih kan. Oh iya, salah masuk. Nah, semuanya oke, tinggal packing siap kirim. Dan perlu diketahui untuk cara pemasangan ini ada buku manualnya saya berikan. Jadi yang kuning itu adalah data, merah adalah plus, coklat adalah negatif. Jadi ini jangan sampai terbalik. Dan satu modul servo dia mewakili bisa sampai 2 servo. Bisa sampai 2 servo. Oke, sekian dulu review sinyal mekanik skala N dari Mang Irin. Jangan lupa untuk order pembelanjaan itu sudah tersedia di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Saya Mang Irin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video selanjutnya.